Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran katsira. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah. Jemaah kekasih Allah. Jemaah pilihan Allah yang masih berada dalam rumah Allah, masjid dagang muttaqin simpang Ampe. Alhamdulillah. Yakinlah, orang yang mau datang ke rumah Allah di pagi hari, orang itu dipilih Allah. Kita mesti bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita untuk keempat kalinya masih membicarakan tentang kitab As-Salah ataupun Salat karya mantan rektor Universitas Azhar di Mesir, Dr. Abdul Halim Mahmud rahimahullah. Kata beliau dalam kitabnya ini asalnya bahasa Arab ya, tapi saya yakin sudah ada bahasa Indonesianya. Kalau dicari mesti dapat. Sekarang senang ya, mencari buku di ujung jari saja. Anak-anak pandai itu. Kenapa kita bisa menempah makanan, menempah keperluan-keperluan jasmani, kita bisa menggunakan Shopee ataupun Google. Kenapa mencari ilmu? Untuk mengisi kekosongan rohani kita, tidak mau, betul ya, mudah-mudahan mau. Kemarin kita sudah bicara bahwa kata Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud rahimahullah, salat itu antara maknanya as-silah. Ini istilah ya, dalam Islam ini banyak istilah. Istilah kita mesti faham. Kalau kita tidak faham istilah, kita tidak paham agama nanti. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan wajib hukumnya belajar bahasa Arab. Kata Imam Syafi'i, wajib hukumnya belajar bahasa Arab. Fatihah, azan ya, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Azan. Kita dipanggil ke rumah Allah dengan azan. Azan kita mesti faham. Kemudian qamat. Kemudian salat, salat sunat qabliyah ba'diyah. Dalam hadis dikatakan siapa yang salat sunat 12 rakaat satu hari tersedia untuknya istana yang megah di jannah. Salat sunat 12 rakaat. 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. Senang ya. Maka dikatakan salat ini silah. Artinya koneksi, hubungan. Bila kita salat, kita tersambung, kita terhubung dengan Allah. Kita ngomong dengan Allah, kita bercakap, kita munajat, kita berdoa, kita mencurahkan kegundahan kita di hadapan Allah. Itulah salat. Kita dipanggilnya datang ke rumahnya. Salat yang betul, salat fardu yang betul, salat fardu di rumah Allah tepat waktu dan berjamaah, jangan masbuk. Masbuk ya. Kalau orang itu masbuk, zaman dulu masalah. Jangan masbuk. Itu maka disunatkan menunggu qamat sesudah azan. Ada yang menunggu 10 menit, ada yang 15 menit, ada yang 20 menit, ada yang 30 menit. Makin lama ditunggunya, kalau jemaah sepakat setuju makin baik. Tapi waktu menunggu itu diisi dengan Al-Qur'an. Sebelum kita tersambung, terhubung dengan Allah, kita hubungkan diri kita dulu melalui Al-Qur'an, melalui zikir, melalui salat. Saat kita sudah membaca Qur'an, saat kita sudah berzikir sebelum salat, nanti kita salat sudah ada koneksi.
sudah tersambung insya Allah. Begitulah ajaran Rasulullah, begitulah amalan sahabat, begitulah amalan salihin. Baik, kemarin pagi kita sudah bicara tentang Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Rahim Maliki Yawmiddin. Sekarang kita lanjutkan dengan Iyyaka Na'budu Iyyaka Nasta'in. Sebelum itu kita bincang ringkas, secara ringkas saja ya. Dalam hadis Nabi banyak hadisnya yang ini terlepas daripada perbedaan pendapat dalam mazhab. Dalam hadis Nabi yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Abdul Halim Mahmud rahimahullah di sini, bila kita membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah itu menjawab bacaan kita. Apa katanya? Hamidani abdi, hambaku memuji aku, memuji zatku. Nah, jadi waktu kita baca Alhamdulillah itu kita mesti ingat apa yang kita puji. Alhamdulillah Alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang menjadikan alam, yang mengaturkan alam. Allah itu khalik, pencipta. Allah itu mudabbir, yang mengaturkan alam ini, yang menentukan siang dan malam. Dari siang dan malam inilah, nah, dari peredaran matahari ya, yang diaturkan oleh Allah, di situ ditentukan waktu salat. Kita salat mengikut peredaran matahari. Semua waktu salat mengikut peredaran matahari, perjalanan matahari. Rabbul Alamin yang mengaturkan alam ini. Ar-Rahman Rahim, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Kasih sayang Allah tidak dapat kita kira. Kita karena tahu ya, Allah kasih kita nyawa, Allah kasih kita kesehatan, kasih tenaga, kasih akal, kasih panca indera yang lengkap, kasihnya kita hati, dikasihnya kita ilmu, dikasihnya iman. Ada orang dikasih duit dan dikasih iman. Jangan tertipu dengan mereka. Jangan tertipu dengan orang yang banyak pitinya tapi tidak ke masjid. Jangan tertipu. Subhanallah. Jangan tertipu. Ada orang dikasihnya duit, tidak dikasihnya iman, tidak dikasihnya ilmu. Susah mau ke masjid. Nanti harta yang banyak itu akan menjadi masalah bagi yang pemiliknya, bagi yang punya harta. Na'udzubillah. Jadi Ar-Rahman Rahim, dikasihnya sadonyo, dikasihnya orang itu sadonyo piti, tapi ada yang dikasih piti, dikasih ilmu dan iman. Nah, itu yang benar-benar mendapat rahmat Allah. Nah, kemudian di antara kasih sayang Allah ada Malik Yaumiddin, ada hari pembalasan. Malik Yaumiddin, Allah penguasa, pemilik pada hari pembalasan. Kalau tidak ada hari pembalasan, berarti hidupnya sia-sia saja. Sembahyang tak sembahyang sama saja. Tapi tidak, kita yakin ada hari pembalasan. Di hari pembalasan nanti pencinta masjid dijamin selamat. Bacalah ayat-ayat tentang masjid, hadis-hadis tentang masjid, pencinta masjid dijamin selamat. Nah, kita ke masjid ini berdasarkan ilmu. Jadi perlu menyimak, membaca, menelaah ayat-ayat tentang masjid, hadis-hadis tentang masjid. Malik Yaumiddin itu ya, barulah Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Engkaulah yang kami ibadahi. Kami beribadat untukmu ya Allah. Kami ibadat beribadat ikut syariatmu ya Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadat kita hanya untuk Allah. Orang yang faham hidup semuanya ibadat ya. Tidurnya ibadat. Bukan sholat saja ibadat, bangunnya ibadat. Dia tidur, tidurnya ibadat. Tapi perlu niat, perlu zikir, perlu niat. Kalau tidak berniat, tidak berzikir, itu yang dikatakan oleh Al-Fadhil Profesor Dr. Abdul Samad Hafizahullah, dikatakannya waktu menyampaikan tabligh akbar di halaman kantor bupati, orang itu malamnya dikencingi setan telinganya katanya, karena dia tidak ke masjid. La ilaha illallah. Kalau kita lama tidak ke masjid sholat subuh, perlu istighfarkan tuh. Ya Allah, sekian tahun saya tidak sholat subuh di masjid. Saya selalu absen ya Allah. Saya selalu tidak ada. Saya selalu gaib. Saya selalu hilang dalam saf. Kata orang kita,
hilang nak dicari. Saya selalu hanyut dalam keduniaan. Yang datang ke masjid itu hanyut dengan keduniaan, mengurus harta, mengurus keluarga, mengurus keduniaan, hanyut dalam arus keduniaan. Kadang-kadang hanyut di bawah arus era globalisasi. Karena handphone dia lambat tidur enggak ke masjid. Jadi hanyut ditelan arus era globalisasi. Kok anyui? Nak dipinteh. Nah, itu maka Allah datangkan Ustaz Samad ke Pasaman, mengingatkan penduduk Pasaman Barat. Jelas-jelas dia bilang berdasarkan hadis Nabi, yang tak ke masjid itu dikencingi telinga oleh setan. Na'udzubillah. Iyyaka na'budu, engkau lah yang kami ibadahi ya Allah. Bimbinglah kami, ihdina as-siratal mustaqim. Iyyaka na'budu, engkau lah yang kami ibadahi. Kami beribadat ikut cara yang engkau tentukan ya Allah. Kami salat tepat waktu, salat di rumah Allah, salat berjamaah. Iyyaka nasta'in, tolonglah kami ya Allah dalam beribadat ini. Engkau lah yang kami ibadahi. Kita ini abdun, hamba, abid, ahli ibadat. Allah itu ma'bud, Tuhan yang disembah. Hubungan kita dengan Allah ibadah. Ibadat kata orang kita kan, ibadat asal katanya ibadah, jadi ibadat. Iyyaka na'budu, engkau lah yang kami ibadahi, engkau lah yang kami sembah ya Allah. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, engkau lah tempat kami minta tolong, tolonglah kami ya Allah. Jadi waktu kita membaca iyyaka na'budu itu terasa kita ini sebagai hamba. Nabi pun hamba, abduhu wa rasuluh. Nabi pun hamba juga, sebut dalam Quran, sebut dalam hadis. Iyyaka na'budu, engkau lah yang kami ibadahi ya Allah. Engkau mengasih kami fasilitas, engkau kasih kami nikmat. Sekarang kita masih sehat, sekarang kita masih hidup. Tiba saatnya nanti kita tidak terdaya lagi datang ke masjid. Tiba saatnya nanti ruh kita akan diambil oleh pemiliknya. Tiba saatnya kita akan dimandikan. Tiba saatnya kita akan diselimuti dengan kain kafan. Tiba saatnya kita akan diantar ke sana, ke tempat perbaringan di liang lahat sana. Itu mesti ingat. Kalau kita beribadat dengan Allah, beribadat kepada Allah dengan baik, hidup mati kita akan diurus Allah. Dalam hadis lain, ya bukan hadis ini, dalam hadis itu dikatakan, asya bi khair wa mata bi khair. Orang itu hidup matinya akan diurus Allah. Jadi datang ke masjid itu mengurus hidup dan mengurus mati, mengurus alam kubur, mengurus padang mahsyar. Datang ke masjid ini bukan suka-suka saja. Betullah mencari pahala yang berlipat ganda. Satu kali sholat dapat nilainya 25 derajat. Betul. Itu betul. Nah, dari banyak sisi, banyak aspek, datang ke masjid ini mengurus kehidupan kita. Allah memanggil kita, kita mesti datang. Jangan Allah manggilnya, dia hilang. Allah memanggilnya, dia hilang. Allah manggil kita, mesti datang. Nah, inilah cara Allah mengaturkan alam ini. Mengaturkan alam ini, diagihnya Quran, diutusnya Nabi, subhanallah, diagihnya ulama, dikirimnya Ustaz Samad datang ke Pasaman Barat. Kalau penduduk Pasaman Barat tidak dengar ceramah Ustaz Samad itu, nanti ditanya nanti di sana, lai datang Ustaz Samad ke Pasaman Barat, lai terdengar ceramahnya. Kalau tidak diperhatikan tuh, padahal dia susah datang ke sini ya, bukan bisa datang sebulan sekali, tiga bulan sekali, bukan bisa datang sekali enam bulan, sekali setahun pun susah. Dia mengelilingi tanah air, bahkan negara jiran dikelilinginya untuk menyampaikan risalah, pesan, message. Yang disampaikan itu message dari Allah, message daripada Nabi Muhammad ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkau lah yang kami sembah ya Allah.
Manusia ini dalam Quran ada yang dibilang yang menyembah nafsu, ada. Dalam Quran disebut ada manusia yang menyembah syaitan, ada. Dalam hadis ada yang katakan manusia itu menyembah uang, ada. Uang yang disembahnya, mencari uang mati-matian. Bukit didakinya, lurah dituruninya, kemosonyi, macam mana? Dalam Quran disebut orang yang menyembah nafsu. Mungkin besok kita bisa simak ya. Orang menyembah setan. Nah, menyembah setan ini dalam surah Yasin selalu kita baca. Alam a'an ilaikum ya bani adama Allah ta'budu syaitan, katanya. Alaman 444 triple 4. Ini nanti peringatan Allah kepada ahlul nar. Ayat 60. Alaman 444, bukan nanti ke rumah. Alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu syaitan. Allah nanti memperingatkan manusia yang akan masuk neraka di padang mahsyar sana. Kenapa kamu dulu menyembah syaitan? Artinya dia taat dan patuh kepada syaitan. Dia tidak tahu hidup ini perjuangan. Hidup ini perjuangan, berjuang melawan syaitan. Patut tidur, tidur. Patut bangun, bangun. Jangan patut tidur, bangun. Patut bangun, tidur. Patut tidur jam 10, tidurlah. Jangan tak tidur. Patut bangun jam 4, bangunlah, jangan tidur. Kalau jam 10 belum tidur lagi, jangan-jangan kehidupannya dikelola, diurus oleh setan. Macam-macam kesibukan manusia dijadikan setan sebelum tidur. La ilaha illallah. Agar nanti jangan mendengar azan, jangan menyahut azan. Itulah mereka yang menyembah syaitan yang diperingatkan dalam ayat 60 surah Yasin. Alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan. Kan sudah dikasih tahu dulu jangan disembah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan itu jelas musuh yang jelas dan terang. Kamu ikut musuh? La ilaha illallah. Jelas ya. Nanti pulang ke rumah lihatlah ayat 60 surah Yasin yang sering dibaca. Bangkit mungkin jemaah sudah hafal surah Yasin. Dari kecil dibacanya tidak hafal. Patutnya hafal ya. Patutnya hafal. Anak-anak kita gerakkan untuk menghafal Yasin. Kalau ayahnya tidak hafal Yasin, ibunya tidak hafal Yasin, neneknya, kakeknya, ompungnya tidak hafal Yasin, kasihlah motivasi kepada anak dan cucu supaya hafal Yasin. Nanti kalau cucu baca Yasin, neneknya sudah dalam kubur, kakeknya, ompongnya sudah dalam kubur, cucunya baca Yasin, sudah hafal, dapat ibunya, kakeknya, neneknya, ompongnya pahala yang mengalir. Sudah ada diri tidak hafal Yasin, anak tidak, cucu tidak, apa yang dikejar dalam hidup ini? Yasin 83 ayat, pendek saja. Kenapa anak yang dari Malik itu bisa hafal Quran, bisa naik pentas? Kita saksikan bersama, dites oleh Al-Fadhil Al-Ustaz Abdul Samad Hafizahullah. Kenapa anak kita Yasin pun tidak bisa, cucu kita tidak bisa? Sudahlah diri tidak hafal Yasin, anak. Kalau satu ayat satu hari dihafal anak itu, mesti dapat. Kalau anak, apalagi anak sekolah rendah SD ataupun anak SMP, mesti dapat ya. Satu ayat satu hari, 83 hari, dah lancar Yasinnya. Subhanallah. Nanti kehidupan keluarga itu akan berubah tuh. Nah, kalau ada di rumah tuh orang yang hafal Quran, hafal Yasin, hafal surah ini, insya Allah rumah tuh rumah Al Quran, insya Allah. Subhanallah. Jadi iyyaka na'budu, hanyalah Engkau yang kami sembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami minta tolong. Tolonglah kami ini ya Allah. Kalau kami tidak ditolong, kalah kami dibuat setan. Setan ini pintar, setan ini kuat, licik. Patut tidur masih bangun. Patut bangun masih tidur. Itu kerja setan. Bahkan sudah disebut sebelum ini, saat orang itu tidur, setan membuat tali. Ini hadis sahih muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Di malam hari waktu orang itu tidur, datang setan bawa tali. Itu gunanya membaca hadis ya.
Itu gunanya kita belajar hadis. Diikat sama setan. Dalam hadis itu tiga ikatan. Diikatnya orang tuh supaya tidak bangun. Tidak bangun tahajud, tidak pergi ke masjid. Bahkan dalam hadis yang sudah berulang kali kita sebut, ada yang dikencingi setan telinganya. Bukan saja diikat lagi. Jadi macam mana membuka ikatan tadi? Nah, ikatan itu mesti dibuka sebelum ke masjid. Jangan pergi ke masjid masih diikat sama setan, belum dibuka lagi. Kita diajar dalam hadis langkah-langkah membuka ikatan setan tadi. Pertama dengan berzikir mengingat Allah bangun tidur. Contohnya alhamdulillahirrabbilalamin bangun tidur. Ataupun baca doa tidur, alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian cepat-cepat ambil wudu. Waktu kita berzikir, bertahmid, baca hamdalah sesudah bangun, terbuka satu. Kemudian cepat-cepat wudu, jangan tunggu lama, jangan pegang handphone atau lain-lain sebagainya. Berwudu, terbuka satu ikatan. Kemudian salat dua rakaat, salat ringkas. Tak usah baca ayat panjang, nanti lama baru dibuka nanti ikatannya. Baca kuliah dengan ulul hadas cukup. Terbukalah ikatannya, baru berangkat ke masjid. Subhanallah. Baru berangkat ke masjid, insyaallah ya. Begitu kita diajar dalam Islam. Islam ini ajarannya lengkap. Tidur pun diurusnya. Masuk WC pun diurusnya, keluar WC pun diurusnya. Ada semua dalam Islam. Jadi begitulah, iyyaka na'budu, engkau lah yang kami ibadahi, Allah yang kami sembah. Bukan yang lain. Seperti yang dikatakan sebentar ini, dalam Quran, dalam surah Yasin ada dikatakan orang yang menyembah setan, maka nanti diperingatkan nanti dari kemudian, kan sudah dikasih tahu dulu kata Allah, jangan sembah setan, kamu menyembah setan juga. Jadi silap kamu lah ini, subhanallah. Kenapa kamu masuk neraka? Silap kamu sendiri katanya, subhanallah. Alat ayat 60 tadi ya. Ayat 61, wa ni'buduni hadza siratal mustaqim. Beribadahlah kepada Allah saja. Tidurnya untuk Allah, bangunnya untuk Allah. Tidurnya ibadat, bangunnya ibadat, kerjanya ibadat, ke kantor ibadat, ke lawah, ke sawah, ke ladang, ke kebun, ke kedai, ke toko, ke sekolah. Semuanya ibadat insyaallah. Wa ni'buduni, sembahlah aku saja kata Allah. Hadza siratal mustaqim. Ini ayat 61 ya. Inilah jalan yang betul. Ibadat kita untuk Allah, segala-galanya untuk Allah. Seperti yang kita baca dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salatku, ibadatku, hidupku, matiku untuk Allah. Untuk Allah semuanya. Kita mesti faham yang kita baca dalam doa iftitah, kita mesti paham Al-Fatihah. Besok lagi kita lanjutkan insyaallah ya. Yang jelasnya kita masih terhenti dalam membicarakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Fatihah ini perlu kita dalami supaya kita enak membacanya, supaya solat kita tadi ada kualitasnya ya. Ada kualitasnya insyaallah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kita rahmat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inna hubbukum fillah. Allah mazidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa da'anna yahyukum rahmatika nastagis aslih lana sya'lana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata'in ya mujibas sa'ilin. Ya Allah ampunlah dosa jemaah yang datang salat subuh di masjid dagang mutakin sepang empat ya Allah. Ampunlah dosa kami semuanya ya Allah. Dosa ahli keluarga kami, dosa ayah dan ibu kami, dosa kakek kami, nenek kami, ompong kami, dosa anak cucu, anak kemenakan ya Allah, dosa jiran tetangga, dosa masyarakat semua, ampun ya Allah. Dekatkan hati mereka ke rumahmu ya Allah. Dekatkan hati mereka kepada kitab sucimu ya Allah. Dekatkan hati mereka kepada ilmu dan ahli ilmu dan kepada orang soleh yang mujibat seilin. Jadikan kami orang pencinta rumahmu yang selamat hidupnya dunia akhirat ya Rabbul Alamin. Subhanallah Rabbika Rabbil Izzati Amma Yusifuna wa salamun ala mursalin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.